Pemirsa, guna menambah perbendaharaan tari persembahan atau penyambutan tamu pada acara seremonial, pemerintah provinsi melalui Taman Budaya menggelar Festival Tari Kreasi Persembahan berlangsung di Kirang Park 3 November mendatang. Seiring bertambahnya kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah dalam berbagai event, diyakini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Banua. Melalui acara seremonial biasanya ditampilkan tari persembahan atau penyambutan seperti Radap Rahayu ataupun Baksa Kembang untuk menghormati para tamu undangan. Karena dinilai kurang variatif dan dinamis serta perlunya penyegaran, melalui Taman Budaya menggelar Festival Tari Kreasi Persembahan atau penyambutan. Penyambutan-penyambutan yang sudah sering ditampilkan untuk tamu-tamu undangan itu kan tari klasik seperti Baksa, Tari Radap. Sementara kadang kita ada semacam punya keperluan bagaimana persembahan atau tari untuk penyambutan itu yang lebih kreasi, lebih inovatif. Jadi maka dari itu kita mencoba untuk memberi kesempatan pada penata tari untuk menciptakan sebuah karya tari untuk persembahan. Jadi supaya itu tadi perbendaharaannya supaya bisa menambah. Nah, di dalam hal ini bentuk dari persembahan itu yang intinya di dalam gerakan pun yang juga menampakkan atau memberi makna untuk menyambut selamat datang kepada tamu undangan yang berkunjung di Kalimantan Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 9 grup akan mengikuti festival tari kreasi ini berasal dari Banjarmasin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Utara. Festival Tari Kreasi Persembahan ini akan berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar, tanggal 3 November mendatang. Erwin Yudanwari, Banjar TV.